Saudara Ketua DPP PDIP Puan Maharani berbicara terkait dengan peluang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diusung dalam Pilgub Jakarta. Puan mengatakan Anies cukup menarik. Puan mengatakan partainya terbuka untuk bekerja sama dengan partai lain. Puan menuturkan saat ini partainya masih membahas nama-nama untuk diusung di Pilkada Jakarta. Puan mengaku belum bisa memastikan akan mengusung kader internal atau eksternal dalam Pilgub Jakarta sebab partainya perlu pertimbangkan kondisi di lapangan. Kita partai politik khususnya PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan siapapun khususnya setelah melihat peta lapangannya seperti apa. Tapi itu. Kalau di Jakarta lebih mengutamakan kader internal atau kader eksternal yang penting elektabilitasnya mungkin, Mbak? Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana. Ya. Untuk nama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya Pak? Iya. Menarik juga Pak Anies. Terima kasih.